Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dion Bolon. Dan hari ini kita akan menunjukkan game Call of Duty World at War. Sebelum ini bisa lanjut untuk klik subscribe, tekan tombol like, share video ini, dan juga komen game atau ide apa yang mau kita buat episode berikutnya. Dan mari kita lanjut. Oh. Apa? Ayo, aku nggak bisa loh, nggak bisa lari loh. Bisa lari guys. Habis. Udah mati dong ya. Tadi mati. Bisa panggil apa dong? Soalnya game keren. Ini bahkan lebih keren loh daripada Call of Duty Modern Warfare 4. Walaupun grafiknya agak lebih jelek ya. Mungkin rilis tahun berapa sih? Tapi itu kayak bagus banget itu. Aku gak tahu sih bagus banget. Aduh. Ledakan. Ada tank. Tank amphibious. What? Bisa ya? Oh, ada orang-orang. Mereka kok gak nyerang ya? Oh, mungkin karena mereka kan ada bom. What? Kok mati? I hate my life. Ini bisa buka map apa? Aku tekan X. Kan M loh. Gue tekan X atau M Gak ada guys. Gak ada, gak bisa. What? Gimana cara buka map? Rush. Keep it tight. Okay. No. Oke, mati. Oh no, baby. Oh. Ampun. Kan B. Mirip banget kayak Call of Duty Modern Warfare keempat. Ini Call of Duty for Modern Warfare. Kontrolnya mirip, ya enggak juga sih. Satu hal yang enggak mirip tuh kalau kita tekan tab itu kan ada objektif ya, tapi enggak ada map. Aneh gitu loh. Kira support ready. Oh, sekarang bisa lagi ya, yang tadi kayak kita telepon itu. Terus ada ya, kita bunuh orang.
Ada senjata. What? Klipnya kebalik. Ya, yeah, ini senjata. Ini klipnya kebalik, guys. Gak tahu. Ah, ada apa? Nanti aku cari ya. Senjata yang apa? Klipnya itu kebalik. What? Klipnya, magazine-nya kebalik. Aneh. Wow. Ada senjata. Jangan tadi aja, yang tadi aja. lebih aneh lebih bau. Mana? Oh itu. Guys, bagi kalian yang iya ini. Main game lain, iya, yang di bawah. Dan kalau nanti mencapai 1000 ya, aku akan lanjutin lagi. Kalau video kemarin belum 5000 like loh. Ya yang kemarin itu yang 5000 like itu untuk yang Navi Zombie, soalnya ada Navi Zombie. Semoga enggak like, semoga enggak ngasih 5000, semoga enggak. Astaga, kita selalu. Oh di game ini itu mirip banget kayak Call of Duty Before Modern Warfare. Kalau kita lagi reload misalnya terus kita jalan itu ke delay reloadingnya. Masih hidup nih. Sama Hitman. Belum Hitman ini, belum Hitman. Wow. ada tanah. Kita kesini dong dari tadi. Sebenernya kita sini. My god. Oh. Tembak. Ayo. Oh ya, di channel ini udah jarang loh aku nyanyi lagi. Oh di video sebelumnya itu kan terakhir kali aku nyanyi itu lagu Sunday Best. Itu kan apa ya? Kalau video itu mencapai 2000 like aku akan ya urutin komentar kalian. Wih apa nih ya? Urutin komentar kalian nyanyi lagu apa yang paling banyak di komen? Ya ini komennya ini. Tapi please jangan lagu India. Lagu luar, lagu barat ya, lagu barat. Tapi yang rekor jadi gue jilat terus. Aku bukan anak Snoop Dogg. Bukan anak Eminem. Tembak. Oh nyata kayak gini. Kukira gimana? Gini. MGs and tear them up. Oh, kita disuruh naik ke machine gun untuk ya tear itu. Apa ya tear? Aduh aku lupa lagi. Gak mungkin kan aku harus ambil kamus itu. Jadi itu kayak merobek atau membunuh. Ya itu bahasa sadisnya. Ayo.
kita disuruh angin satu tank dan kita hancurin. Oh my god, aku tadi belum ada mati loh, aku pro pak pemain baru, sumpah deh aku pro banget. Udah ya? Oh kan aku mau mati, aku pro, terbukti Dion Bolon itu pro. Mungkin kan tadi mau direkrut ya, kecuali mode veteran. Kalau bener-bener aku harus di pro. Astaga, bener kali aku. Kayaknya aku belum ada mati. Tuh, udah ada mati. Gak mau aku bilang out standingnya. Halo, kenapa ada kayak bekas tembakan peluru ya? Oh my god. Sullivan, no, hold on, you're gonna be okay. Astaga, sedih banget. Oke, teman-teman, jadi segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, dan juga komen game atau ide apa yang menarik untuk episode berikutnya. Dan ya, teman kita mati. Tadi si Sullivan ya. Oke, dadah.